Baru fasilitas mobil dipegangin, motor dipegangin, rumah dikasih, tapi diambil, ya dipalsukan kartu untuk ngambil uangnya. Ini kita bilang nggak bisa, dia harus out dari jalan. Tapi kan seperti Pak Fri, walaupun Katolik, saya haji, tapi tetap bersama dengan kehidupan kemanusiaan. Jadi Bapak Ibu, walaupun saya yang kerja sebagai buruh, karyawan saya sudah kerja 15 tahun, mesti mendapat rumah gratis. Dan bahkan, ya, dan bahkan sekarang buat rekan-rekan yang baru kenal, kalau mengambil rumah ke saya tanpa DP, sebulan cuma 1 juta langsung bisa masuk. Hanya ingat, kalau nunggak, setiap hari ada dendanya 50 ribu. Itu kenapa kita berpikir seperti itu? Itulah kepercayaan orang, ridho Allah, memberikan kebersamaan buat teman-teman. Karena saya orang kampung, orang susah, masuk Jakarta dulu. Mbak Titin ini adalah orang tuanya dulu saya kontrak di rumah beliau. Mbak Titin ini, Mbak Titin ya. Kita nyantikin radio di bawah jambu, jam 12 malam masih kucek-kucek nyuci. Itu SMA dulu. Sampai kampus, kuliah juga sama. Inilah beliau pengen kita bisa kebersamaan. Begitulah suka dukanya kita, sehingga setelah kita bisa berpikir, kita ingin membahagiakan banyak orang. Ini adalah sebagai contoh. Terima kasih, Pak Yudhya. Cukup kan? Masih suruh berdiri sini lagi? Cukup, Pak. Boleh turun? Silahkan, Pak. Ini di bawah atau di taruh? Ya, tepuk tangan lagi buat Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia. Sebelum kita santapan jasmani, alangkah baiknya kita sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati beliau, bapak kami, bapak saya,